Kera babon, babon, babun, adalah kera besar yang hidup di padang rumput Afrika dan padang pasir gersang Arabia yang sangat luas. Ada 5 spesies yang berbeda dari babon. Semua dari mereka tinggal di Afrika atau Arab. Babon adalah termasuk di antara beberapa jenis monyet terbesar di dunia. Jantan berukuran rata-rata 33-82 pound, 15-37 kg. Panjang tubuh mereka adalah 20-40 inci, 60-102 cm, tidak termasuk ekor yang panjangnya bervariasi. Babon atau babun adalah binatang yang berisik dan mudah bergaul. Mereka menunjukkan banyak sifat perilaku yang dianggap mirip manusia. Ikatan antara ibu dan bayi babun sangat istimewa dan mereka mengikuti rutinitas sehari-hari seperti halnya kita. Babun sangat mudah beradaptasi. Mereka hidup di berbagai habitat di seluruh Afrika Tengah. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang babun melalui beberapa fakta berikut. Babun adalah primata sosial yang cenderung hidup dalam kelompok yang terdiri atas sekitar 50 ekor. Satu kelompok babun bahkan dapat mencapai hingga 300 ekor. Mereka secara rutin terlihat berpartisipasi dalam perilaku sosial seperti grooming, merawat, membersihkan diri, dan berbagi makanan. Babun pada dasarnya adalah vegetarian, tetapi mereka juga bisa memakan serangga dan kadang-kadang memakan ikan, burung, dan mamalia kecil. Babun memiliki serangkaian vokalisasi yang berbeda untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Lebih dari 30 jenis suara yang berbeda termasuk geraman dan teriakan digunakan babun untuk berkomunikasi di samping gerakan non-vokal seperti mengangkat bahu dan menamparkan bibir. Ada 5 spesies babun. 2 spesies yang paling umum, babun zaitun dan babun kuning, hidup di Afrika Timur. Babun Guinea adalah spesies babun terkecil, sedangkan babun cacma adalah yang terbesar. Babun memiliki pipi longgar yang memungkinkan mereka untuk mengumpulkan makanan sambil mencari makanan untuk dimakan kemudian setelah mereka kembali ke area yang aman. Rutinitas harian babun agak mirip dengan rutinitas manusia. Mereka cenderung bangun sekitar pukul 7.30 pagi. Mereka kemudian akan menghabiskan waktu dalam kelompok mereka sebelum pergi mencari makan. Mereka menghabiskan waktu siang hari mencari makan, makan, beristirahat, dan merawat diri sebelum kembali ke tempat tidur mereka di malam hari. Babun betina cenderung melahirkan setiap 2 tahun sekali. Mereka biasanya memiliki 1 bayi dan masa kehamilan mereka adalah 6 bulan. Ikatan antara ibu dan bayi babun sangat istimewa. Sang ibu akan menggendong si kecil sampai dia bisa naik ke punggungnya. Mereka terus-menerus berhubungan selama beberapa bulan pertama dan sang ibu sangat perhatian pada bayinya. Hanya setelah bayi mencapai usia 4 bulan mereka diizinkan bermain dan berinteraksi dengan babun muda lainnya. Babun adalah hewan yang sangat kuat dan memiliki gigi taring yang tajam, panjangnya sama dengan taring singa. Namun mereka akan mencoba untuk menghindari pertarungan dengan menggunakan suara dan gerakan tubuh yang mengintimidasi.